Halo, selamat berbahagia pada kita semua. Kali ini channel Opi Official akan menjelaskan bagaimana cara menghapus riwayat penjelajahan. History pada Mozilla Firefox merupakan catatan atau rekaman daftar alamat website yang pernah kita kunjungi saat menggunakan Mozilla Firefox untuk browsing di internet. Salah satu kegunaan history tersebut diantaranya adalah membantu kita menemukan alamat website yang pernah kita kunjungi ketika kita akan mengetikkan alamat atau bagian alamat di address bar. Begitu kita mengetik di address bar Mozilla Firefox, biasanya kita akan melihat drop-down list yang menampilkan daftar website yang pernah kita kunjungi yang sesuai dengan alamat yang kita ketik. Contohnya seperti ini. Bila ada yang sesuai, kita tinggal memilih salah satu dari alamat yang sudah ada tersebut. Contohnya seperti ini. Ini sudah pernah saya kunjungi website yang tersebut. Oke, kembali ke awal lagi. Kadang kita juga tidak ingin orang lain mengetahui website mana saja yang telah kita telusuri atau singgahi. Bukan apa-apa, karena biasanya menyangkut hal-hal yang penting atau rahasia. Atau mungkin ada alasan lainnya. Oleh karena itu, kita perlu menghapus history Mozilla Firefox yang kita pakai. Langkah yang pertama, kita pergi ambil setting, ambil privacy dan security. Kita scroll saja ke bawah. Nah, sebelum menghapus history, kita juga perlu menghapus cookies dan sheet data ini. Mengapa? Cookies menyimpan data username dan password kita saat kita login ke situs. Jika mengaktifkannya, peramban akan memunculkan username dan password saat kita masuk ke situs yang kita kunjungi sebelumnya. Saya membaca dari berbagai sumber, cookies berfungsi untuk mempercepat akses atau loading saat kita mengunjungi sebuah situs. Namun, ada kalanya kita harus menghapus cookies pada history. Mengapa? Alasannya agar situs yang pernah kita kunjungi dapat menampilkan update data terbaru, bukan data lama. Jika kita jarang menghapus cookies, peramban tidak akan memperbarui hasil pencarian di mesin pencari. Di mesin pencarian ini, kita centang aja delete. Langsung clear data, clear. Nah, dan ini historinya. Kita ambil piece history saja. Nah, di sini ada everything. Everything ini untuk menghapus semua history yang ada. Misalkan kita pilih everything yang akan menghapus semua pada Mozilla Firefox ini. Dan last hour untuk menghapus history 1 jam yang terakhir. Last hour untuk menghapus history 2 jam yang terakhir. Ini untuk menghapus history 4 jam terakhir. Today ini untuk menghapus history pada hari ini. Karena kita ingin menghapus semuanya, kita pilih saja everything. Kemudian kita oke. Coba kita cek apakah sudah terhapus atau belum. Nah, setelah ini sudah terhapus. Yang awalnya tadi banyak situs yang pernah saya kunjungi, sekarang hanya bawaan dari Mozilla Firefox yang tampil di sini. Berarti history kita itu sudah terhapus. Kita bisa cek juga. Nah, begitulah cara menghapus history pada Mozilla Firefox. Kalau ada pertanyaan atau hal-hal lainnya, tanyakan saja di kolom komentar. Selamat
Berjumpa di video berikutnya. Ucapkan terima kasih yang telah untuk menonton. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat yang belum mengetahui cara menghapus Mozilla Firefox.